restoran Italia untuk dua orang ya. Ikut follow dulu Instagramnya Twitter, Instagramnya Twitter gimana sih? Instagramnya Rumpi underscore TTV dan juga saya. Udah ya, jawab pertanyaan yang ada di Instagramnya Rumpi. Kemudian yang beruntung nanti akan mendapatkan 2 voucher makan sepuasnya di restoran Italia. Oke. Nah, kita lanjutin sama Marcel Darwin. Jadi dia bilang, kamu bisa dong jadi kandidat presiden jomblo. Dia bilang, maaf ya, beda jomblo sama single, katanya gitu. Emang bedanya apa? Iyalah, beda lah. Kalau jomblo gak laku, single itu memilih untuk single. Masih laku, cuma memilih. Oh, kamu masih laku, tapi memilih untuk single. Beda, itu permasalahan harga diri sih. Kalian mau tahu gak sih tipenya Marcel Darwin kayak apa? Ih, coba kita lihat kayak berikut ini, coba. Ini apa sih? Kalau sekarang dia lagi dideketin atau lagi deket sama siapa, ada gak? Ada 12 perempuan. Astaga. Laku banget gue. Laku banget. Negaranya beda-beda, ada dari Brazil. Marcia kan tadi ditanya cewek tipe apa sih, dia masih yang penting klik aja. Tapi mungkin kalau orang dari luar tahu cewek yang... Boong, klik aja. Boong. Jadi harus yang? Yang penting pertama saya sama mamanya dulu. Oh, oke. Okay. Terus? Bawa oleh-oleh buat mamanya gitu ya. Iya, mama bule kalau kita manggil. Oh, mama bule. Oke, okay. Terus sayang mamanya. Sayang mamanya, terus... Memahami bahwa dia ini bisnismen ya. Dia sebentar lagi akan menjadi soalnya nanti bakal penerus pabriknya aja. Oh, yeah. Kan? Orang kaya. Orang kaya. Teman kamu itu? Masih lah. Oh, masih ya, tapi gak akan disuruh datang ke sini lagi ya? Iya. Oh iya. Oh gitu, jadi dia cari yang sayang sama mamanya dan bisa menjadi penerus usaha bakso ya? Oke, baiklah. Nih, ada lagi artikel berikutnya lanjut. Selanjutnya adalah untuk Marcel Darwin adalah tentang... Kok gak selesai-selesai ya? Oh, dia ingin dapat calon istri yang seperti mamanya. Betul kan? Nanti malam kan ada pertandingan Jerman ya? Iya, betul. Jerman lawan? Jerman dan Korea Selatan. Oh, lawan Korea Selatan nanti jam 9 malam. Iya. Oke, sekarang kita lihat ya analisa Marcel Darwin ya mengenai kenapa Jerman itu akan lolos dari fase grup. Silakan. Hah? Kamu tadi cerita seru banget. Apa yang buat kamu yakin dia bakal menang malam ini? Iya, pertama ya Korea Selatan lah ya. Mana ya Korea Selatan yang masuk hitungan. Terus apa hebatnya sih Jerman? Ya, hebat lah. Hebatnya di mana? Kipernya jago. Terus? Back-backnya jago-jago. Oh gitu. Strikernya keren-keren kayak saya. Kamu nonton di mana? Bareng keluarga. Bareng keluarga. Terus biasanya kalau nonton bareng keluarga tuh ngapain aja? Taruhan nggak? Taruhannya enggak dong. Kan yang penting kan... sok taruhan enggak gitu. yang penting kan kebersamaan dan yang penting sih Jerman menang. Itu lebih ke harga diri sih ketimbang. Oh, harga diri. Pernah enggak kamu lagi jagoan Jerman, tiba-tiba Jermannya kalah gitu? Pernah lah, enggak mungkin. Terus apa yang terjadi? Di bete. Oh, bete. Oh, gitu ya. Pantes kamu enggak punya cewek. Oke, lanjut berikutnya. Rumpian kata buat kalian bertiga, empat. Kalau kalian mendengar kata berikut ini, apa yang terlintas cepat di benak kamu? Maria, mantan pacar. Buanglah mantan pada tempatnya. Oke. Sali, ditikung teman. Gak mungkin. Oh, gak mungkin. Dia pede banget loh, gak mungkin ya. Gak mungkin. Kenapa? Karena aku percaya sama teman-teman di sekitar aku. Oke, baiklah. Oke, Intan. Orang ketiga. Hempaskan. Marcel Darwin. Yuki Kato. Teman syuting. Kenapa? Oke, baiklah. Kalau Marcel Darwin lagi ya. Apa? Mantan pacar. Udah itu jawabannya. Itu doang jawabannya ya. Walaupun udah 4 tahun ya, lama ya. Yes, gak jadi ya. Pusing, kita akan kembali lagi. Saya berkejar kemana. Tetapi Domi.